Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto gelar acara pengambilan sumpah dokter pada Sabtu lalu. Acara ini menjadi momen bersejarah bagi 35 dokter baru yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran mereka. Hidup saya akan membaktikan hidup saya. Ketua Panitia Susiadi dengan bangga mengumumkan prestasi luar biasa para dokter baru. Menurutnya, kelulusan dan nilai akhir sangat memuaskan dari para dokter baru. Pramanuhara, mewakili Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Banyumas, memberikan nasihat berharga kepada para dokter baru. Wakil Rektor 4 Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi UMP Ahmad Darmawan juga menyampaikan selamat dan harapannya kepada dokter baru. UMP sebagai lembaga pendidikan unggul, modern dan islami berharap para dokter baru dapat menjalankan profesinya dengan penuh dedikasi dan etika. Tegar Roli memberitakan dari Purwokerto, Jawa Tengah.